Hina, virus Arafik bau ikan asin, Galih Ginanjar buka suara blak-blakan ngaku bercanda. Cuma jokes. Sebagaimana dilarsir Sripoku, akibat ulahnya membuka aib virus Arafik, Galih Ginanjar akhirnya buka suara. Beberapa waktu yang lalu melalui channel YouTube Rey Utami dan Benu, Galih Ginanjar berujar tentang masa lalunya saat masih menikah dengan virus Arafik. Tak tanggung-tanggung dalam kesempatan itu, Galih Ginanjar tampak membongkar aib virus Arafik. Membandingkan masalah ranjangnya dengan istrinya yang sekarang Barbie Kumalasari, Galih Ginanjar menyebut virus Arafik dengan sebutan bau ikan asin. Rupanya pernyataan Galih Ginanjar kepada virus Arafik itu lantas membuat dirinya menjadi sorotan. Tak hanya bau ikan asin, Galih Ginanjar juga ungkap aib virus Arafik lainnya, kecil-kecil banyak. Terkait pernyataan kepada virus Arafik itu, Galih Ginanjar pun akhirnya buka suara, terang-terangan membongkar aib istrinya dilarsir. Dari grid.id, Galih Ginanjar lantas menyebut itu hanyalah candaan semata, hanya jokes, menurut gue gini, kan itu biasa jokes gitu, katanya saat ditemui di kawasan Tendian, Jakarta Selatan. Kalau kalian sadar, itu sebenarnya materi stand up. Kan biasa kan, jokes seperti itu kan mengibaratkan sesuatu. Tapi orang Indo itu sering mengiring opini kesana sini gitu, sambungnya. Sementara itu, sama halnya dengan Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari terlihat membela sang suami atas anggapan miring publik kepadanya. Sebab menurut Barbie Kumalasari, apa yang dirasakan Galih Ginanjar ialah sebuah kebenaran. Yang jelas, kita enggak berhak menghakimi Galih, ya kan dia yang ngerasain. Dan kalau untuk urusan rasa, dia biar dia yang tahu gitu, timpal Barbie Kumalasari. Itu kan rahasia rumah tangga, enggak perlu dijelaskan secara gamblang pungkasnya.